Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam literasi. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah dan para wali murid serta yang baru menonton video ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Hari ini ustazah akan membagikan sebuah motivasi kepada kalian semua selama di rumah aja, yaitu bangkitkan semangat literasi di tengah pandemi. Di masa pandemi ini, kita dipaksa untuk berada di rumah dan berupaya membatasi kegiatan di luar rumah. Dengan menerapkan pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu mengikuti peraturan pemerintah. Selama di rumah saja, mungkin banyak kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak ustazah, yaitu dengan membaca buku, menonton video pembelajaran di YouTube, maupun hal lainnya. Keadaan seperti ini memaksa kita harus semakin digital. Kita meninggalkan dunia offline menuju online. Kita bisa melakukan kegiatan literasi dengan menggunakan gadget ataupun media lainnya. Kita bisa menggunakan aplikasi perpustakaan digital ataupun e-book ataupun yang tersedia di Google Play Store. Bagi mereka yang non-milenial pun harus menyadari bahwa merek digital itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak paham, ya bertanya dong. Sekarang saatnya kita going digital dengan memanfaatkan teknologi seperti gadget, laptop, dan sebagainya. Inilah saatnya kita semua menggunakan dan merubah mindset bahwa informasi tidak saja disampaikan melalui buku, melalui printing media, namun sekarang telah berubah menjadi semakin digital dan semakin praktis, bisa diperoleh dengan mudah asalkan ada wifi dan koneksi data kapanpun dan dimanapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, share, dan subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.